Biasanya kalau YouTuber bikin review mobil tuh penontonnya banyak. Masa sih, Om? Loh, iya banyak biasanya. Makanya kita mau bikin review mobil. Tapi kan orang itu mobilnya mobil sport. Ya gua juga punya mobil sport. Ini mah mobil gerobak. Ya mobil gerobak paramu, mobil gerobak. Gua punya mobil sport, udah gua jual aja mobil sportnya. Emang kenapa emang? Emang dijual kenapa, Om? Ya gua jual karena enggak masuk lagi di badan gue. Gua taruh mobil sport, gua masuk, gua setengah mati, nyetir setengah mati. Kita harus pakai mobil yang muscle, yang cowok gitu dong. Ikutin dengan kegedean, Om. Ya bukan masalah badan kegedean, kalau gua naik mobil sport, gua jongkoknya aja susah, masuk buat jongkok aja susah. Jadi kita harus ngikutin, menyesuaikan yang sesuai dengan badan, karakter, bukan masalah mahal-mahalan mobilnya. Gua pernah punya Porsche, gua punya SLK, Mercy, gua jual semua, ya kan? Mungkin Om butuh duit aja. Butuh tadi duit, HP butuh duit. Studio. Gua enggak butuh duit, gua studio pakai duit lain, enggak ada. Kayak dijual. Kagak ada hubungannya. Justru gua mau review ini mobil cowok, Punisher. Punisher apa? Four wheels, 4x4. Yang punya di Indonesia cuman gue doang, dikit. Stikernya aja pakai stiker tempel Punisher-nya. Brengsek lu. Iya. Emang gitu. Ya kan, ya memang sih. Lihat ya. Gak mau copot ayo. Apa mau copot? Gak mungkin. Nih, lihat mobil gue. Mobil cowok kayak begini. Cowok kayak turun gue. Cowok gimana nih? Cowok kayak gue maksudnya. Keren, maco. Mobil maco. Mau mobil sport, aduh tabrak-tabrakan, ayo. Kayak pickup, Om. Kayak pala lu, kayak pickup. Tahu gak ini hampir 1M? 4 pintu. Sama, belakangnya ada bak, biasa anak kecil. Gus, lu bikin bete deh, serius deh. Orang jadi gak mau nonton gara-gara begini. Orang lagi mau, kita kan lagi mau review tapi mobil. Tapi Om tau gak sih, Om? Bentar, Om tau gak? Kalau misalkan ini mobil, kalau ketemu di jalan ada anak-anak kecil, biasa sukanya beng di belakangnya. Gak bisa, udah gua tutup pakai besi. Makanya gua mau ngasih lihat lu, mau nge-review. Ya udah gua mau turun, ntar agak-agak hujan loh. Biarin review mobil hujan-hujanan cuman gue. Kamera rusak gimana? Kamera rusak beli lagi. Soalnya jadi orang susah loh. Ntar jual mobil lagi. Enggak. Baru mobil cowok. Tuh, liatin. Bukan enggak apa kalau spot car, lihat mobil gue. Lihat dulu mobil gue. Lihat. Lihat depannya. Ini hujan-hujan. Lihat Punisher. Dapat gak gambar Punisher? Tapi yang stiker, Om. Stiker di mana nih? Asli. Lihat bumpernya. Tuh. Lihat. Plat nomornya enggak ada belakangnya. Plat nomor gua enggak ada belakangnya. Tuh. Enggak ada artinya itu. Apa itu artinya? Dari jauh lihat. Dari jauh. Sini jangan lunya ke jauh. Lunya enggak jauh. Oh, jauh. Lu ambil di sini dong. Ambil di sini nih. Tuh, lihat. Widih. Dapat enggak? Dapat sih. Atasnya tuh liatin. Atasnya ada apa? Ini, nih, gue punya ini kalau masuk banjir, nih, kamera kemana? Muka gue? Oh iya. Gua, sini nih. Ini kalau masuk banjir, mobil gue tetap jalan sini. Lihat. Tetap jalan, semua mobil juga tetap jalan, Om. Tuh ada apa? Kenalpotnya di atas. Kayak bebek pala lo, kayak bebek. Ini kenalpot di atas. Banjir segede apapun mobil tetap jalan. Sepeda saya juga cowok, jalan. Ya. Sepeda gimana? Lu tenggelam dong kalau banjir, bego. Tapi kan jalan. Ban, lihat ban. Ban apa ban? Wih, 4x4. Ya kan? Ini Kapten Amerika, Om. Bintang, Om. Itu liatin dong. Katanya Punisher. Ya beda. Ini keren. Mobil muscle car. Ini tahu di Indonesia, ya. Jadi cuman Om doang Ford. Itu. Ini Ford. Kan Ford bang. Ford. Iya tutup di Indonesia. Nah pada saat tutup, gue udah pesen ini dulu. Jadi masuknya hanya buat gue di Indonesia. Paling juga ada 3 di Indonesia. Nggak ada lagi. Wis, masa di stiker sih? Bukan stiker itu Punisher. Tengkorak. Nah, ini tadi lu ngomong. Tuh, anak kecil lu seneng. Enggak bisa naik. Anak kecil enggak bisa naik, ada beginian nih. Ya, ini kan tinggal nginjek sini, enggak bisa naik sini. Ya enggak bisa dong, ada beginian dia enggak bisa ada di dalam dong. Lihat nih. Buat gerek mobil. Kalau diadu sama mobil sport menangan siapa? Oh, menang gua mau adu. Adu tabrak ya, jangan adu cepet ya. Adu tabrak ya. Nih, ada bus lewat, mau gua adu sama bus. Nih bus nih lihat nih, lewat. Nih gua adu nih sama bus nih. Gua adu nih sama bus nih. Lu nanya lagi gua adu sama bus nih. Jangan, Om. Lihat dong. Sayang, ntar masuk bengkel. Kan? Injekannya semua nih. Kan mobil. Bengkelnya udah tutup. Atta Halilintar pernah nawar mobil gue. Dia basa-basi doang kali, Om. Basa-basi gimana? Dia ke rumah gua, dia lihat mobil. Wih, Om, mobilnya cowok banget, Om. Keren banget, Om. Om jual Om berapa, Om? Gua enggak jual. Kenapa? Harganya turun. Enggak, gua suka, gua sayang. Tapi Atta sekarang juga punya mobil cowok juga. Main waktu datang gua bilang kita adu tabrak yuk, gitu bilang gitu. Ini mobil keren liatin. Lu ambil bagusnya dong, ambil angle bagus dong. Mana sih lu? Sama aja mobilnya. Ya,
orang biasa kan reviewnya mobil sport. Aduh. Intinya tuh kita harus mengikuti apa yang sesuai dengan karakter kita. Gua masuk mobil sport harus jongkok dulu, capek. Kameranya embun-embun om. Merembun-embun apaan? Berembun. Berembun gimana? Embun. Oh. Emang gitu, Pak. Warnanya kali ya. Warnanya bersihin dong lain kali kamera. Ya kan? Degrading nih. Gimana itu? Lihat ya. Mantap enggak? Ya kan? Iya sih. Mantap kan? Cuman saya. Lu jangan banyak ngomong. Lu tuh tugasnya kamera. Kamera itu ngambil. Jangan kayak di OCD. Lu di channel OCD orang-orang pada enggak nonton gara-gara ada lunya. Tapi semua orang suka lo. Enggak. Itu channel baru aja subscribernya cepet banget naiknya. Tapi bukan gara-gara ada lunya. Karena ada saya. Gak ada guanya dong. Om ya, jangan gitulah. Ya ada gua dong. Bukan gara-gara ada lu dong. Tapi ada saya juga dong. Iya, tapi kan lunya dikit di situ. Cuman ganggu doang. Kalau enggak ada lu akan lebih banyak yang nonton. Enggak bisa. Mobil harganya setelah gua build up, wis 1M lebih sama stikernya om. Stiker pala lu, stiker 1M tengkorak lebih. Itu om, iya tengkorak itu Punisher, PA om, fansnya Punisher. Punisher yang di film. Jadi kirain om mau jadi Allah. Punisher. Jadi kita coba nih biasa orang review mobil sport. Gua nggak mau review mobil sport, terlalu biasa. Tapi kan kata om itu mobil kuat. Coba kuat. Diadu dong om ke tembok ini om, coba om. Mau lihat, katanya kan kuat tuh mobil. Masa gua adu ke tembok sih? Ya adu lah, siapa tahu kalau tetap kuat ya. Haruslah. Hebat tuh mobil. Ayo gua masuk mobil aja. Aduh dong, coba dong. Dan. Om. Ya, gitu banget. Om. Om. Lu pulang jalan kaki. Om, jangan gitu, om. 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 Ya. Ya, jahat, om. Kenapa ditinggal? Ya. Ya, gila parah nih orang. Ya. Masa? Ya. Ya. Oh, macam apa itu? Main ninggalin aja. Tadi ngajak review mobil, tapi review mobil ditinggalin. Ya. Ada ya punya om kayak gitu ya. Dan kali bikin video emang lebih baik tuh sendiri. Taruh kamera kayak begini, nggak perlu pakai kameramen. Kameramen PA nggak penting, ya kan? Anyway, gue sama si Agus ponakan gue itu bikin channel OCD Body Science. Jadi udah gue pisahin di channel gue. Dan sekarang viewersnya juga udah ratusan ribu sampai jutaan. Jadi kalau kalian tidak tahu channel Body Science nih, gue kasih linknya ke channel Body Science. And that will be fun, comedy, full of lectures. Jadi ada pendidikannya, pelajarannya, ada komedinya, and everything. Dan selama gue buat video selalu harus ada motivasinya. Motivasi di video kali ini adalah menyentil kita semua. Kadang-kadang kita itu kepengen benda-benda yang keren tapi nggak cocok dengan kepribadian kita. Pada saat dulu gue beli mobil sport tuh badan gue masih kecil. Terus sebenarnya nyuruh gue jual mobil sport itu adalah anak gue sendiri. Jadi anak gue mengatakan bahwa, "Pa, it doesn't looks good on you," dibilang seperti itu. Jadi jual aja pak, you don't really use it. Jadi gue pernah punya SLK Mercy, gue punya mobil sport BMW, gue pernah punya Porsche. Akhirnya gue jual and I buy this car. Intinya adalah lu harus nemuin karakter diri lu dulu sendiri, lalu mencari sesuatu yang cocok dan yang tepat buat diri lu. Nggak peduli harganya berapa, mau murah, mau mahal, tapi harus cocok dengan diri lu. Seperti yang dulu gue bilang, kalau monyet dikasih mahkota, barang mahal, barang branded, tetap aja monyet. Tapi ketika lu punya karakter, ketika karakter lu kuat dan lu memakai benda atau barang yang sesuai dengan karakter lu, then people will notice you. That's, ladies and gentlemen, that's smart people, what we call creating a character. See you next time, smart people.